sore sahabat Godagaru Channel. Senang sekali saya bisa kembali hadir. Tentunya masih di sini. Dan di depan saya nih sahabat, ini ada sebuah pohon anggrek, anggrek bulan ya. Ini sebetulnya udah 2 kali berbunga. Tapi bukan dari tangkai baru atau tangkai spike baru, melainkan dari tangkai yang sama. Di bagian ujung sahabat, dia tumbuh kembali bunga. Untung saja waktu itu gak sempat saya potong gitu kan. Jadi masih bisa menikmati keindahan bunga anggrek bulan saya. Dan saat itu juga saya coba nih ya, sudah coba polinasi mengikuti saran kecil, saran senior anggrekers. Iya, tapi gak berhasil Pak Tapi terakhir saya tahu kenapa polinasi gagal. Ya, yang pertama itu faktor yang harus diperhatikan, yakni kesehatan plant. Nah, sedangkan di sini plant yang saya punya jelas itu tidak memenuhi kriteria. Bayangkan, ini pasca tanam setelah beli online hanya beberapa saat saja sahabat. Walaupun dia tumbuh, tapi belum optimal, belum benar-benar adaptif. Akar saja baru tumbuh sedikit, belum menjalar kemana-mana, bahkan belum ada di mana-mana. Begitu ceritanya. Ya, satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih guru. Dan berikutnya sahabat Godagadu Channel, ada lagi sebuah tantangan yang saya dapat nih dari sahabat saya. Oke, baiklah. Cuma sayangnya anggrek sultannya tuh gak ada. Jadi gimana kalau dengan anggrek biasa nih, anggrek hybrid juga, namun dia memiliki karakter yang mini. Nah, yang ini pernah berbunga 2 kali dan masih tersisa 1 kuntum lagi. Namun, masih ada loh kenop yang bakalan mekar. Mungkin ini perlu waktu 3 atau 4 hari lagi untuk dia menjadi mekar. Nah, setelah mekar perlu waktu lagi 2 atau 3 hari sampai benar-benar dia fertil, siap untuk dibuahi dan tentunya siap dengan praktek polinasi. Ya, seperti itu sahabat Godagadu Channel. Kenapa tidak? Yang namanya pengalaman, ya itu jelas merupakan guru terbaik bagi kita. Untuk kita bisa dinyatakan bisa akan satu hal, tentunya berdasarkan pengalaman, berdasarkan uji coba. Seperti itu kan? So, kenapa tidak? Yuk, mari sahabat kita bersama-sama belajar. Apalagi kita pemula. Mereka saja para senior-senior kita nih, para pakar-pakar, ya tentunya bermula dari ketidakbisaan, tapi karena sebuah ketertarikan, minat, hobi, dan dibarengi dengan chemistry, akhirnya ya seperti yang mereka dapatkan sekarang. Wow, mereka benar-benar expert, iya enggak? Nah, satu saat kelak, insya Allah, saya bisa. Yuk ya yuk, sahabat juga bisa. Baik sahabat Godagadu Channel, thanks for watching this video. See you next time, bye bye.